drama info daripada novel di episod kali ini juga. Alang-alang Saiful bercakap tentang hak, biar dia menarik hak anak itu seperti mana lelaki itu menarik haknya sebagai ayah sebelum ni. No, Rina, you salah faham. Saiful cuba mengawal nada suara. Perlu yakinkan Karina bukan duit yang dia mahukan. Sungguh, kini Saiful inginkan Karina kembali menjadi suri hatinya. Mendengar kat itu, Karina cepat-cepat membentak. Selama ni, anak ai baik-baik saja tanpa seorang ayah. Dan dia tak perlu ke ayah kerana ai mampu berikan segala-galanya pada dia. Jawab Karina tegas, bukan dia yang salah faham. Saiful yang perlu faham apa guna seorang ayah jika culas tentang tanggungjawab. Saiful hilang sabar. Jangan bongkok Karina, ai wali dia, jangan lupa tu. Ujar Saiful, naik satu oktaf balasan Saiful. Kali ini dia rasa tercabar. Karina suka dijinakkan. Karina pantas memindas. Then tunggulah sampai masa dia cari you untuk jadikan wali nanti. Balas Karina serius. Anak belum masuk 2 tahun, Saiful sudah bercakap tentang wali. Soal nafkah, makan minum, makan pakai budak tu, tak pula walinya ingin ambil tahu. Karina berfikir-fikir. Saiful menyambung lagi. I akan buat tuntutan di mahkamah. I dah hak ke atas dia, Rina. Ujar Saiful, ada penegasan di situ. Biar Karina tahu, dia serius, tak mudah dipelekehkan. Mendengar kat itu, Karina tersenyum. Silakan Saiful, pastikan duit cukup untuk lunaskan segala nafkah yang tertunggak dari hari dia dilahirkan. Balas Karina. Karina tak terkesan dengan ugutan Saiful. Ya, itu hujah yang paling kukuh di hadapan hakim nanti. Dia tak perlukan peguam untuk mempertahankan hak bakti Syah yang satu tu. Ya, Karina tahu duit itu adalah kelemahan Saiful. Tak pernah cukup dari dulu hingga sekarang. Jika dia terus berkeras dengan Karina, nescaya abu pun belum tentu dapat digenggam. Silap-silap gaya, angin kosong saja yang Saiful akan dapat. Sia-sia saja.